Kemen Kapolsek Bulan AKP Abdul Mutohir SHMH. Dan juga hadir di hadapan kita Pak Kades selaku Ketua Panitia, Pak Kades Dayu Bunda. Masyarakat Buntilan berbangga hati mempunyai penerus-penerus. Sampai terharu ini Pak, bendera merah putih begitu wibawa. Dan di belakangnya grup drum band. Drum band dari kita, mohon izin berhenti sebentar dan nanti apabila acara sudah dibuka oleh beliau PC Bupati Magelang maka jajaran Gurkopimda panitia Kades Lurah Kecamatan Buntilan telah berada di depan panggung kehormatan. Kita saksikan luar biasa dukungan dari pemerintah desa Matosun, Pak Kades, Pak Lurah Kecamatan Buntilan, juga seluruh perangkat desa tentunya, masyarakat pada umumnya yang di sebelah utara tetap waspada karena kendaraan masih luncur. Langkah tegap inilah putra putri terbaik terdiri dari siswa siswi SMA SMK Kecamatan Buntilan. Barisan pembuka acara pawai budaya pada pagi ini dan di belakangnya Bung Hari bisa dilaporkan. Iya, ini drum band Nadari. Kita Nada Taruna Mohan. Ada rombongan dengan sound system satu truk. Ada maskot. Thank you.
Mbak Novi. Iya, kostumnya luar biasa sekali ya Mbak Deka. Warna-warni ada ya. Kuning, ada merah. Gita Nada Tarunamu yang bermata alunan nada yang indah, yang kesejahteraan rakyat golongan giling dan didasari hati yang suci. Iya. Maskot gurita biru melambangkan unsur air. Banyak hormat Bapak PJ Bupati dan tamu undangan. Inilah peserta berikutnya dari Gembiang Solo Geneng Gaya. Kehadiran Bapak Fajar Sodik akan segera melintas di hadapan kita. Didukung dengan sound system yang luar biasa. Inilah peserta berikutnya. Luar biasa, Bos. Lapisan masyarakat di dusun iya. Karena perlu Anda tahu Bapak ketuanya adalah yang pakai ungu. Siapa itu ungu di belakang sepanduk ya. Ini dan Pak Fajar Sadik serta istri terjun langsung berserta ibu dengan terjun langsung. Iya ini luar biasa. Berkenan Pak Kades menayu untuk pendiri. Pak Kades menayu pendiri. Pak Kades menayu. Inilah penampilan dari Sora Benek melintas di hadapan Bapak PJ Bupati Magelang dan tamu undangan. Sepertinya ini iya. Sorok Binen, Ibu. Iya. Sak Sorok Binen juga kelaparan, Pak, karena ibu-ibunya lemacak ket subuh. Betul. Bose siap kok rarane nek jare penayu kok ngono kuwi. Betul sekali. Bose siap, Bose. Di belakangnya Mbak Novi bisa dilaporkan? Oke, di belakang. Di belakangnya. Masih dari Sorok Binen, Pak Kadri. Ini, ada ogoh-ogoh Semar. Wah. Ini kali ini melayu memang kalau mabal. Oke, kali ini kita masih melayu. Kayaknya bener saat dusun keluar ini, Pak. Oh, iya, ini. Nontonnya apa ini? Ini pakai ikan nih, sambungnya ini. Oke, ini disampaikan lagi. Sebenarnya kita akan menikmati panggung penghormatan disampaikan lagi. Mungkin yang hari perlu tahu, ya kita ini apa ini? Kita menambahkan apa? Kadosen ini Pak Heri, kuwi dibeni rasukan sami podo rasa sok ngece. Wow, ini sorot benet paling spektur panggung. Bye-bye.
Surabaya buat yang berbahagia. Dan Bapak Ibu tamu undangan, Bapak PJ Bupati Magelang. Bono kawan, ada tambah betul sebagai penyemar pada acara ini. Panggung kehormatan. Di belakang juga ada Thank you.
PJ Bupati Magelang yang diwakili oleh putra-putra lagi di belakang TK Pamuntilan adalah dari SD Muhammadiyah Gunung Pring. Ayo. Muhammadiyah Gunung Pring juga ya. Iya. Dan di sana di belakangnya juga hasil karya yang diraih oleh keluarga besar SD Muhammadiyah Gunung Pring. Mbak Novi bisa dilaporkan yang di belakang SD Muhammadiyah Gunung Pring. Masih agak jauh Pak Kadri, karena rombongan dari SD Muhammadiyah Gunung Pring agak panjang ini. Iya. Oke. TK Abang Toman sedang turun pelan-pelan. Belakangnya ada tari wala, ada pakaian adat Nusantara.
biasa antusias di Kota Munilan. Inilah Kota Munilan, inilah kebersamaan warga Munilan ditunjukkan pada hari ini lewat pawai budaya, di mana seluruh warga Munilan ikut berpartisipasi untuk menyerahkan HUT RI yang digelar suatu kehormatan hari ini. Pawai budaya dihadiri oleh PJ Bupati Magelang dan jajarannya, dan juga hadir Bapak Sekretaris Daerah Kota Magelang, Kepala OPD Matul Pun Marawunya, dan juga Kota Munilan. Sementara di belakang drama masih ada lagi, masih dari NG HUT Timan. Iya, jadi di Munilan dari SD Pangudi Luhur Muntilan.
tamu undangan penampilan grup dan kehadiran mereka. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Antara sekolah dan orang tua dalam SD Muhammadiyah 1 Buntilan. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, berikan sambutan yang hangat kepada kontingen SD Muhammadiyah 1 Muntilan. Selamat mengapresiasi. Terima kasih Bang Robi akan segera melintas peserta pawai budaya. Berikutnya dari SD Muhammadiyah 1 Muntilan akan segera melintas di hadapan kita semua. Dengan parade Bhinneka Tunggal Ika. SD Muhammadiyah 1 Muntilan menyebarkan suasana ataupun kegiatan ataupun yang dilalui sepanjang jalan ini yakni karnaval budaya yang digelar oleh panitia di Kecamatan Muntilan. Ya, satu Muntilan menampilkan sebuah representasi visual dari keragaman budaya kita. Bukan hanya menampilkan kebanggaan akan kekayaan budaya Indonesia. Barang bawaan Anda, dompet, handphone dan sebagainya, buat selalu dijaga. Iya, jangan sampai menjadi korban oleh tangan-tangan yang jahil. Betul ya, sekali. Karena seperti saat ini di dalam suasana ramai kita terpesona dengan para peserta karnaval sehingga barang-barang yang terlena mengendari puas pada Bapak Ibu semuanya, para penonton semuanya. Iya, sebentar dari ada kembali yang berkomunikasi dan berjuang. Mendukung Muntilan berkarya untuk Indonesia maju. Kami mengambil tema Terbanglah Garudaku. Terbanglah Garudaku. Inilah berikutnya yang akan tampil di belakang adalah SD Negeri Gunung Pring. Negeri Gunung Pring. Dua. Dua. SD Negeri Gunung Pring 2 ya. Ya, sementara masih ada di depan panggung. Iya, tepuk tangan yang mulia kita kenalkan tepuk riuh dari panggung penghormatan. Apresiasi tentunya pada para sedang menyampaikan buket bunga kepada Bapak PJ Bupati Magelang. Hati-hati. Aku diburu semua lagi orang loh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya ada dari SD Negeri Gunung Pring 2. Yang mendukung Muntilan berkarya untuk Indonesia maju dengan mengambil tema Terbanglah Garudaku. Iya, ini adalah lambang. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya sudah terlihat kontingen dari. Iya, dan selanjutnya ada dari SD. Kita tunggu dulu. Lagi menampilkan yel-yelnya. Ayo latihan suwe lho kae. Iya wis ra turu barang. Ya apa-apa. Kenapa turu turu. Dari SD Terpadu Pak Arif Gunung Pring.
saya kira cukup. Ini berisi pesan-pesan dakwah dalam bahasa Jawa dengan harapan mampu menyebarkan agama Islam. Musik pengiringnya atur rolani kendang, bedi, drum, beduk, serta ketuk menjadikan prajurit yang sedang berjuang melawan penjajah sehingga tarian ini berirama energi dan penuh semangat. Tarian ini biasanya menyuguhkan atraksi-atraksi dengan budaya dari daerah ini sebagai wujud cinta kami terhadap budaya Indonesia Merdeka. Mana penampilan? Siswa kreatif dan inovatif untuk Nusantara. Kalangan budaya kali ini di Setayu Satu akan segera melintas kita. Kalangan budaya kali ini yang berkondonya menang bendera merah putih sebagai simbol cinta tanah air. Kemudian dilanjut dengan barisan peduli. Dan terakhir ada barisan penutup, barisan harmoni yang terdiri dari paguyuban wali murid dengan kostum adat Lori. Thank you.
prestasi ataupun hasil prestasi yang diraih, trofi-trofi dibawa oleh peserta tentunya. Oke Bu Esmi, di kontingen kami tiga pencak silat ada Anoman Cilik yang lucu banget ini Bu. Oh, luar biasa. Iwan Pendekar Bapak Agung 14 ingin menyuguhkan beberapa prestasi yang diperoleh menggunakan nama baik Mundilan. Nasional maupun internasional. Dan jadi wayang jodoh-jodoh partai agar wanita merasa cinta tentang pencak silat dan pada orang olehnya. Lalu kalau terbebas dari dalam perjalanan partikan usaha yang berhitam-hitam semuanya berbagai terbaik hitam ini, dan di belakangnya masih ada lagi di nomor 26 paket nih, paket cerba indah tentu saja ini buatan sendiri tinggal kader ya. Iya ini buatan sendiri nih. Kreatif sekali nih. Berikutnya